Hai guys, selamat malam. Malam hari ini tanggal 17 Oktober 2022. Nih, ada durian Nias. Nah, menurut penjualnya ini durian Nias. Jadi satu tempat ini harganya Rp60.000 ditambah ongkos kirim Rp2.000. Saya tadi siang pesan sekitar pukul 1 atau pukul 13. Tapi Mbak Nurnya baru OTW ke Banjarmasin. Jadi kira-kira durian ini ada di Banjarmasin. Kemudian sore dia berjanji nanti Pak sore saya kirim ke rumah. Dan tadi waktu datang sudah lebih dari pukul 6. Kebetulan kami keluar dan ini pukul 19:59 atau hampir pukul 8 malam kami datang dan saya akan mencicipi menu durian Nias ini. Kira-kira enak. Saya pakai garpu deh. Wei. Kemarin istri saya yang mau mencari ini. Wih. Waduh. Enak ini rupanya. Coba deh. Dagingnya. Dagingnya tebel. Betul-betul enak. Betul-betul enak. Coba yang agak kuning ini. Ayo Bam. Kenapa Anda enggak mau? Oh, lebih manis lagi. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sekitar 15 biji. Ya, ada 15 biji durian. Harganya Rp10.000. Enak. Betul-betul enak. Ini sudah saya cicipin ada berapa tadi? Ada 4. Dan enak. Nah. Maunya pakai tangan sih ini. Maunya di foto ini saya mengunyah ini. Enak. Betul-betul enak. Betul kata Ibu Nur, teman saya. Jadi saya dapat info ini dari Ibu Nur. Dan ternyata yang menjual juga Ibu Nur. Indah piring kasang. Piring. Apa? Piring. Betul-betul ya enak. Enggak rugi. Beli berapa? Rp60.000. Ya. Oh, lebih 15 ini ada yang kecil. Ini kalau enggak dihabisi besok basah. Belum enggak, Bang. Basah berair dia, Mas. Kenapa? Ketan di kulkas. Enggak ah. Masa harus habis begitu banyak. Enak.
sempat masuk kulkas tadi karena waktu datang saya kami keluar dan rupanya anak-anak yang di rumah ini nggak tertarik ini. Si Bam sama sama Debbie. Enak. Saya sudah habis 6. 5. Ayo, Bam. Oh, lebih 15 ya. Kecil-kecil. Nganunya apanya? Bijinya ini. Penuh tapi memang satu tempat ini tadi penuh. Bersih, enak. Enggak bersih, oleh enggak pakai tangan. Pakai sendok. Kalau duriannya bersih ini. Terima kasih. Enak. Jadi nanti yang mau tanya saya kasih nomor HP-nya. Nomor WA-nya kalau mau pesan. Saya juga dapat nomor WA-nya dari teman. Jadi nanti saya kasih juga ke teman. Udah kalau setelah ini saya udah 7 ke 8. Tidak capek ngupas dan pasti enak. Kalau kita beli yang mentah masih dengan kulitnya bisa berabak, berulat dan sebagainya. Oke, ini saja laporannya. Durian Nias, tapi berada di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi kami tidak perlu ke Banjarmasin atau ke mana karena di Kuala Kapuas sudah ada Durian Nias. Tidak perlu ngupas, tidak perlu kotor, tidak perlu kena pisau karena sudah dikupas. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Nur. Atau Bu Nur, saya juga belum kenal orangnya. Yang sudah menyajikan atau menyiapkan ini.
Terima kasih. Salam durian dari Kuala Kapuas, durian Nias dari Kuala Kapuas.